Halo semuanya, perkenalkan namaku Melon. Hari ini aku akan menjawab pertanyaan dari kalian. Bagaimana sih cara memarahi tomat lebah itu? Aku memiliki cara-cara yang baik dan bisa kalian lakukan di rumah jika kalian bertemu tomat lebah. Baiklah, akan kuterangkan. Yang pertama, kalian bisa memarahi tomat lebah dengan disiram pakai ember. Atau teman-teman, kalian bisa setrum dia sampai gosong. Atau kalian bisa potong-potong, dia dipotong-potong. Atau dilempar dari balon udara, seperti ini. Dimarahi pakai speaker. Atau kalian bisa memarahi dia ditarik pakai sepeda motor. Dipencet-pencet sambil meledak. Atau bisa dibuat mainan sama anjing. Atau diinjak oleh bayi gila. Oke, itu tadi beberapa cara untuk memarahi tomat lebay yang bisa kalian lakukan jika bertemu tomat lebay. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Tomat Lebay. Sampai jumpa.